Seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorotalo meninggal dunia saat mengikuti pengkaderan. Mahasiswa tersebut bernama Hasan Saputro Marjono, mahasiswa baru di Fakultas Syariah IAIN Gorotalo. Korban dinyatakan meninggal dunia saat mengikuti pengkaderan pendidikan dan pelatihan jurusan hukum keluarga Islam di Kecamatan Suawa, Kabupaten Bone Bolango pada Minggu 1 Oktober 2023. Dalam pekadenan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang meliputi latihan cerabah, outbound, dan juga hiking. Berdasarkan informasi yang didapatkan tribun gorotalo.com, Hasan meninggal dunia diduga karena penyakit yang dideritanya kambuh saat mengikuti pekadenan tersebut. Diketahui juga korban memiliki riwayat asma. Sebelum mengikuti pengkaderan, korban memang dalam keadaan yang kurang sehat. Meskipun begitu, korban tetap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam pengkaderan. Hendak melaksanakan hiking, korban pun drop karena tenaga aja terlalu terforsir dalam kegiatan tersebut. Pihak panitia pun langsung melarikan korban ke rumah sakit Ali Sabu. Saat ini Tribun Gorontalo.com sementara mengonfirmasi ke pihak panitia dan juga kampus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.